www.mixcloud.com. Halo, assalamualaikum guys. Yuks, kita berangkat beli sapi grandong seperti miliknya artis Irfan Hakim. Hehehe. Nah, ini persiapan kita mau berangkat beli sapi di Pasar Ponpati. Ini adikku, bapak sama suami juga ikut. Niatnya juga sambil mau jalan-jalan sama jajan juga. Nih, kita udah sampai ya guys. Ini di luar ramai banget, banget seramenya. Ini kita menuju ke dalam, itu ada tulisannya pagar hewan. Tapi sampai depan gerbang sini aku udah deg-degan karena sebenarnya saya itu takut guys. Takut tapi pengen punya. Ya udah. Bapak yang ngerumat ya, saya yang beli. Ini udah mulai enggak konsen karena takut suaranya udah moe-moe gitu dari luar. Udah, saya berhenti di depan sini aja, saya di luar saja, itu suami sama bapak yang ke dalam. Oke. HP saya serahkan ke suami biar dia yang shoot ke dalam. Si mental pegon terus apa lagi gitu juga saya nggak tahu. Banyak banget pokoknya. Ini yang nyuting suamiku karena saya nggak berani ke dalam. Ini orang dari berbagai daerah datang ke sini. Di pasar ini enggak setiap hari buka ya guys, kalau pon aja, pasaran pon. Nah itu ada maklar, apa belantik itu loh yang gendut pakai topi. Itu belantik yang ngajarin bapak, yang bantulah, bantu bapak ngenyang-ngenyang gitu. Orangnya, nah tadi ya, ini saya juga ngikut dari luar. Itu ada kambing-kambing juga guys, tuh saya juga udah punya kambing, jadi nggak usah beli kambing. Takut hewan tapi pengen punya hewan ya saya. Itu bisa di luar sambil bercanda sama adik biar saya nggak terlalu takut. Tapi jujur guys, sepulang dari sini saya itu gemeter terus, nafasku sesak mungkin karena nahan takut padahal saya nggak masuk. Tapi karena uang saya sedikit jadi ya alhasil saya belinya itu luar biasa. Nih ini loh guys, kalau kamu pengen tahu yang saya beli. Jangan dihujat ya, karena emang uangnya dikit, hasil dari nabung saya sama suami. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah, doakan berkah barokah. Ini diturunin. Ini di rumah orang tuaku. Yang ngerumat, yang apa ya? Yang di, ya itu yang ngerumat itu orang tuaku karena saya enggak berani itu kecil. Tapi alhamdulillah enggak galak guys, ini lulut gitu loh, mendoro, diturunin langsung makan, ngimel tuh langsung dikasih makan-makan dan enggak berok-berok gitu. Ini kalau kata yang jual sama apa sama yang bantu beli itu jenis limosin. Oke guys. Oh iya, setelah kita dapat ini kan, dapat sapi ini, pedet ini, terus kita itu lanjut jajan guys, bakso. Baksonya itu enak banget,
dan harganya itu murah bingit. Nah, kalian wajib tonton sampai selesai. Nanti saya tunjukin warungnya itu di mana, harganya itu berapa, di sana itu yang dijual apa saja, saya tunjukin ya. Nah, ini kebun binatang saya, guys. Hehe. Ya, beginilah sederhana. Gak apa-apa, yang penting berkah. Nah, itu langsung kelihatan tulisannya Bakso Mbah Wi. Ini di Ngulaan Jagenpati, di dekat Pasar Ponpati ya. Ini warungnya. Di depan ada tulisannya. Tuh, di sini ada bakso balungan, bakso tetelan, bakso mercon, bakso beranak, bakso urat, bakso lengkap atau apa gitu, pokoknya ada. Terus jus-jus S2 itu juga ada, harganya terjangkau. Kalau yang bakso-baksoan itu serba 15.000, kecuali yang bakso biasa kelihatannya cuma 10.000, dan bakso yang lengkap itu 18.000. Untuk esnya, es teh itu kelihatannya kemarin 4.000. Nah, kalau yang ini punya adikku itu bakso mercon, dalamnya seperti ini. Ini juga 15.000. Mantul banget, buah rasanya. Oh iya, kemarin saya itu makan di tempat itu 4, 3 bakso tetelan, 1 bakso mercon, es teh 4, dan bungkus bakso tetelan 2, habisnya itu 106.000. Cuma 106.000, murah banget tuh guys. Itu bener-bener yang kita itu kenyang banget, mantap tuh adikku, lihat dia. Kalian wajib mencobanya. Oke, terima kasih guys.